Sabtu lalu, kota Minneapolis, Amerika Serikat mengizinkan Muslim bebas mengumandangkan azan dengan pengeras suara. Melansir laman AP News, 15 April 2023, Minneapolis menjadi kota besar pertama di negeri Paman Sam yang memperbolehkan rumah ibadah umat Islam melantangkan panggilan sholat 5 kali dalam sehari. Kabarnya, wali kota Minneapolis, Jacob Frey, akan menandatangani undang-undang penyiaran azan dalam sepekan ke depan. Di tempat lain, Dewan Hubungan Amerika Islam atau SHARE berterima kasih pada pejabat kota Minneapolis yang semakin mendukung keberadaan Muslim. Tahun lalu, otoritas Minneapolis membatasi waktu azan hingga volume pengeras suara yang digunakan.